Joko. Oh, Neng, di rumah noh. Ada kue. Ada kue. Ada kue itu. Mas Gibran. Cek cek. Ya pemirsa, baru saja ini disaksikan ada kehadiran dari Presiden Joko Widodo bersama dengan Wakil Presiden terpilih yaitu Gibran Rakabuming Raka dan juga beberapa jajaran menteri yang tadi terlihat ini ada kehadiran dari Agus Harimurti. Sekitar pukul 1:15 waktu Indonesia bagian Barat, ini Presiden Joko Widodo melayat di rumah duka dari Wakil Presiden ke-9 yaitu Hamzah Has yang terletak di Pegalan Matraman, Jakarta Timur. Dan saat ini Presiden Joko Widodo bersama dengan rombongan, tentu saja dengan pengamanan yang sangat ketat dari Paspampres, saat ini sudah masuk ke dalam rumah duka dan saat ini tengah melakukan melayat di dalam bersama dengan keluarga, kemudian bersama dengan tokoh-tokoh nasional yang tadi sudah hadir. Ini terpantau memang belum meninggalkan tempat, berarti masih di dalam semuanya. Di antaranya tadi sudah ada kehadiran dari Sekjen P3 Arwani Tomafi, kemudian jajaran DPP P3, ada juga kehadiran mantan Kepala BIN Hendro Priyono, kemudian anggota Watimpres ada Jan Faridz, kemudian ada Wamenak Saiful Rahmat Basuki yang saat ini masih di dalam. Ini terpantau ada Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel bersama dengan Ketua DPP PDIP Ahmad Basara, kemudian ada Ketua Umum Hanura Oso, dan juga ada tadi Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno, ini juga terpantau hadir, kemudian Mardiono, PLT Ketum P3, kemudian ada juga tadi Wakil Presiden ke-10 dan Wakil Presiden ke-12 yaitu Yusuf Kalla bersama dengan tadi Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti. Dan saat ini kami masih memantau jalannya prosesi melayat di rumah duka dari Hamzah Has yang ada di Tegalan Matraman, Jakarta Timur. Dan informasinya tadi dari Sekjen P3 Arwani Tomafi menyatakan memang usai kehadiran dari Presiden Joko Widodo di rumah duka ini, nanti selanjutnya jenazah ini akan langsung disolatkan, kemudian langsung dibawa ke Cisarua Bogor untuk dimakamkan di pemakaman keluarga. Untuk lokasi lebih tepatnya di Cisarua Bogor bagian mana, kami juga masih menunggu informasi dari pihak keluarga.